Curah hujan tinggi membuat debit air Bendung Katulampa Bogor naik Kamis pagi. Levelnya siaga 3 dengan ketinggian 90 cm. Status level siaga 3 di Bendung Katulampa Bogor bertahan selama lebih dari 1 jam lantaran hujan tanpa henti terjadi sejak Kamis dini hari. Petugas harus gesit memberi peringatan dini ke hilir Jakarta demi mengantisipasi dampak penambahan air kiriman dari Sungai Ciliwung. Air yang mengalir ke hilir mencapai hampir 150 ribu liter air per detik. Sementara, cuaca di kawasan Hulu Puncak terpantau masih diselimuti hujan ringan dan sedang. Tadi pagi sempat siaga 3, lambat 90 cm, kembali di 113 meter kubik per detik. Pagi ini kembali ke siaga 4, 90 cm, dan cuaca masih gerimis. Walaupun dari dini hari hujan terus menerus, informasi dari kawasan Puncak, kalau yang di BMKG hujan di kawasan Bogor, itu memasuki siaga, ini yang sudah waspadai. Meski menyusut perlahan, status Katulampa tercatat masih bertahan pada level siaga 4 dengan ketinggian 70 cm. Petugas mewaspadai curah hujan di puncak lantaran dapat mengakibatkan Ciliwung meluap sewaktu-waktu. Muhammad Juanda, Bogor.